Ini aku, Samuel. Ini adalah semester keduaku tinggal di Bantul, sebuah kabupaten di pesisir Yogyakarta. Bapakku berharap aku kuliah dan jadi sarjana pertanian karena bapakku adalah seorang pengusaha durian di Purworejo. Halo. Ya, Pak. Ki mau berbali jajan. Tekan apa, Pak? Tekan. Oh, ya. Ya wis, siap. Puji Tuhan, Pak. Le. Kenal, Le? Iya, Pak. Sehat, Le. Iya, Le. Sehat juga, toh? Sehat, Pak. Syukur ya, ngono. Mau esok budal gereja ora? Yo, Pak. Ini-ini ini, aku yang menang tetap budal gereja, Pak. Oh ya, syukur ya, ngono. Mau esok ya, Bapak baru ketemu Romo, Le. Jalur bantuan. Bantuan apa, Pak? Durian turun musim. Iki yo Bapak lagi golek apa sih iso tak tul nggo biayai kuliahmu le. Iso yo awakmu karo nyambi kerja nggo nyukupi butuhmu le. Nah, siang, Mas. Mau nama kita agak punya, Mas. Ini kita antri pondok sana sih, Pak. Mau membagikan sedikit dari kurban, Mas. Nah, alhamdulillah kami para santri masih bisa berbagi kepada tetangga, terutama kepada masjid sekalian, Mas. Ini mau diterima, Mas. Walaupun cuma sedikit loh, Mas. Oke, sama-sama, Mas. Ya, semoga bisa buat icip-icip bareng keluarga. Kita duluan ya, Mas. Oh, iya, Mas. 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 Iya, Mas. Iki, Mas. Kan masuk apa entuk jatah, Mas? Maksudnya, iki kan dina riyo mung kabeh wong Islam. Lah, masuk aku itu daging, aku kek ritek, aku mikine entuk daging barang iki. Woh, dapat Mas ya, Mas. Ten agama kula kali nek kula iki dianjurkan, Mas, mau berbagi kepada tetangga. Walaupun beda agama tapi dianjurkan, Mas. Ini kalau ada waktu luang mampir, Mas, ke pondok. Ini baru masa-masa besar ini. Wah, iya, Mas, mampir sono. Enak-enak, Mas. Iki, Mas. Loh, sinten nggih? Oh, Mas Samuel, wonten apa, Mas? Iki kula kan ajeng balik ke daging, Mas, mau siang tak jajal. Wonten santri tukangke daging teng wong kula. Lah pripun kok dibalik, Mas? Lah kula kan di rumah sendiri, Mas. Tak kira mau kulo nggih ngaken santri, tak kira nggih kan dibagi teng jenengan, tak kira nggih jenengan mboten piang pekan nih, Mas. Wah, mboten. Kalau Mas ora mboten sampe masake niki kulo. Lah, nggih disimpen mau, Mas, ampun dibalike. Bisa saged di masa kali rencang-rencange jenengan kuliah to, Mas? Iya, Mas. Ah, bisa masa kali rencang-rencange niku jalan-jalan teng pantai nopo teng pundi, nggih di masa wagyu nopo steak kan saged niku, Mas, kali rencang-rencange, Mas. Wah, mantep niku, Mas. Mendingan saat ini jenengan dari kula mawon nyicipi masakan pondok, masakan sing paling enak. Burung boten, Mas? Burung, Mas. Ayo saat ini dari kula mawon yo, masakan yang Ustaz Alvan poke paling jos, mantap. Iya, Mas. Nah. Ya, dari kula mawon. Mawon, Bro. Akhire teko. Wis nang kula ini, kumpul bareng. Siap. Soalnya ya, kayak teko, aku merganya ini nyambi kerja ya, Bu. Saya punya kerja tuh? Oh, oh, merganya duitnya bapakku lagi serat ya, aku jadi ini yang boleh kerja, dan gak serat gitu. Wih, selama apa, sementing saya ini, saya bisa kumpul bareng. Yo, Pak Mono Raman? Ono kayaknya jero. Loh, ada sambungan tau? Mbak. Iki, aku ada daging nih, gulai. Saya dapat dari mana? Dapat dari pondok samping rumahku. Malah perantenan saya bisa dong sam. Ayo, ayo. Iya, nah, ya, makasih ya. Bisa udah nggak apa-apa, sesuai request kalian. Sekarang makan sate bareng-bareng dulu ya. Siap. Ya.